ambiguiti cikgu. Ya, kita dah belajar rumus sign dengan ambiguiti. Okey. So hari ni kita akan masuk pasal rumus cos. Okey, seperti yang saya dah maklumkan pada awal tajuk ini, kita ada petua sign, kita ada petua cos, kita ada ambiguiti dan kita ada luas. So kalau awak okey, insya-Allah hari ni kita boleh habis topik ni. Bermakna minggu depan kita boleh jawab soalan-soalan ini bersama soalan vektor. Okey, sebab minggu lepas vektor kita tak kukuhkan sangat dengan soalan lagi. Okey. Jadi dalam cos ni, okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, cos bila masa kita nak guna cos? Bila masa kita guna cos? Apa? Ya, tak ada pasangan. Cukup. Saya tak nak dengar yang lain. Tak nak dengar. Apa dua itulah ini saya tak mau. Okey. Cukup dengan kata tak ada pasangan. Orang tengah fras. Jadi kita guna cos. Okey. Kita tengok apa yang dimasukkan tak ada pasangan. Okey. Tengok dekat awak punya modul muka surat 179. Okey. Awak tengok dekat sini. Okey. Sekarang dia suruh kita tuliskan rumus cos. Rumus cos yang penting kamu tahu A. Awak tengok formula cos ni yang ke atas ni. Formula cos ialah, okey, formula cos adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Jadi yang penting tahu A dulu. Okey, kalau awak nampak macam nombor 1 dekat sini ada sudut, iaitu sudut dia theta, bermakna A kamu ialah C. Okey, kalau sini 35 darjah, maka A kamu ialah R. Faham? Okey, kita kena tahu A terlebih dahulu untuk kamu buat rumus cos. So dekat sini, kalau kita lihat, kita akan dapat C kuasa 2, iaitu A kamu. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos theta. Macam tu. Faham? Okey. Jadi kalau soalan yang nombor 3, apa nak dapat? So, nombor 3 apa? Bagi saya. Siapa nak sebut? Nombor 3 tu apa? Tengok dekat awak punya modul. Nampak tak? R, cikgu, saya cikgu. Ya. R square. R square. Sama dengan. Sama dengan. P square tambah Q square. Ya. Tolak 2PQ. Ya. Cos 35. Ya. Faham? Jadi yang penting tahu A dia. Boleh? Okey. Dua lagi saya tinggalkan. Okey. Jadi kena tinggal kat awak lah. Nanti awak boring pula tak buat admit kan? Okey. Kita tengok. Menyelesaikan segitiga yang melibatkan petua cos sinus. Okey. Kita tengok dekat sini contoh. Pada contoh yang pertama. So seperti biasa sebelum kamu nak tahu dia ni boleh tak guna segitiga ni, kita tengok dia ada 3 maklumat. Dia ada 1, 2, 3 maklumat. Okey, kita boleh settle. Contoh 2 ada 1, 2, 3. Ada 3 maklumat, maksudnya kita boleh settlekan. Nak tentukan dia sin atau cos, you tengok 16.5 kat depan dia tak ada. 12 kat depan dia tak ada, 10 depan dia tak ada, maka kita akan rumus cos. Begitu juga contoh kedua, 8 depan dia R tak ada, 10 depan dia P tak ada, 20 depan dia PR tak ada. Semuanya tak ada, maka kita guna rumus cos. Macam saya kata, yang penting kena tahu A. You tengok contoh satu, dia nak BAC. Bila dia nak BAC, iaitu sudut di A. So kalau dia nak sudut A, maka A kuasa 2 kamu ialah 10. Dapatlah seperti jawapan yang ada dalam buku ni. Okey, kemudian contoh kedua, dia nak tanya panjang PR. So kalau dia tanya panjang PR, dia tengok opposite angle dia adalah 20 darjah. Maka A kamu adalah you punya PR. PR kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2, 8 kuasa 2, tolak 2, darat 8, 10, kos 20. Tekan kalkulator, dia PR kuasa 2. So awak tekan square root untuk dapatkan nilai PR. Clear? Cikgu. Ya.
Nilai B dengan C tu tak kisah yang mana ni. Ah, tak kisah. B dengan C tak kisah. Yang mana-mana boleh. Okey? Ada soalan lain? Tak ada. Okey, tengok latihan 6. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga KLM. Hitung panjang LM. Bila dia nak panjang LM, opposite angle dia adalah 48. So, A kamu yang mana? Ya, LM. So, LM kuasa 2 sama dengan 5. Saya buat 5.8. Kalau nak buat 4 dulu, boleh cuba. So, kita buktikan bahawa tak kisah B dengan C. C ni 4, tolak 2, 5.8, 4 dan dia adalah cos 48. Tekan kalkulator, square root answer, you dapat jawapan. Okay, tekan kalkulator. Oops, sorry. Dapat? Abang Blas berpulang 59 je go. Apa dia? Kena sekur. Allah kena Allah. Square root je go. Apa dia? Kena square root je go. Ah, kena square root. Sebab kita nak LM. Dapat apa jawapan? 4.311. Okey, orang lain? Bundarkan dengan betul. 4.312, cikgu. Ya, 4.312. Semua dapat? Yang dekat rumah ada tak yang tak dapat? Yang dekat rumah ada tak yang tak dapat? Okey, tak dapat. Okey, dah, sudah. Okey, awak tak dapat, tak boleh tekan kalkulator ke? Okey, yang angkat tangan tadi siapa? Khalid. Ya, Khalid. Kenapa? Khalid. Tak dapat. Cikgu tak dapat tekan kalkulator. Tak dapat. Tapi faham. Cuma tekan kalkulator tak dapat. Macam tu ke? Okey, kita tekan kalkulator sama-sama. Okey, tengok eh. Okey, jadi awak tengok dekat sini. Okey, dia bagi ni 5.8 kuasa 2. So, tekan 5.8. Okey, kuasa 2. Okey, kemudian kalau sini kan dia A kuasa 2. Ni tambahlah. Formula saya tersilap tu kan? Tambah kan? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Betul tak? Okey, saya silap tu. Then tambah 4 kuasa 2 ataupun awak dah tahu dia 16. Okey. Tolak. Okey, tolak. Kalau saya suka letak dalam kurungan. Sebab kadang-kadang kalkulator ni macam-macam. Awak kena kenal kalkulator awak sendiri. 2 darab 5.8. Okey. Darab 4. Darab cos 48. Okey, tadi kita buka kurungan jadi kita kena tutup. Tekan sama dengan awak dapat jawapan set answer. Sama dengan. So you dapat 4.312. 4 angka bererti. Faham? Okey, Khalid. Okey. Okey. Yang lain okey? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia nak BCA. Bila dia nak BCA, yang mana A kita? Saya dah kata formula cos yang penting A. So kalau sudutnya BCA, awak punya A kuasa 2 yang mana? Sebut 12.67. Okey, yang kat sekolah. Kalau dia nak BCA, kan A kau yang mana? 12. Ya, yeah. Faham tak? Sebab dia nak sudut ni, jadi A yang depan dia.
Maka awak buat di sini adalah 12.67 kuasa 2. Sama dengan masuklah formula macam biasa. Okey. Saya dah kata B dengan C tak kisah kat mana-mana boleh. Jadi sini 16.78 kuasa 2 tambah 19.97 kuasa 2 tolak 2. 16.78. Tak muat dah. Okey, sini ialah 19.97 dan dia adalah cos B, C, A. Haa, tu dia. Okey, cuba tekan kalkulator. Saya nak jawapan. Dapat tak? Dapat tak? Belum lagi. Dapat? Cos BCA sebab sudut itu yang kita nak. Dah? Okey. Siapa dapat? Tak tahu tekan kereta. Dah? Dapat tak? Yang kat rumah dapat tak? Dapat tak? Tak. Okey, yang kat rumah? Yang kat rumah dapat tak? Tengah kira, go. Tengah kira, lambatnya. Tak dapat je, go. Tak dapat? Okey, dapat apa? Yang kau dapat apa benda? Hah? Mat error. Mat error. Okey. Kenapa korang buat mat error? Sebenarnya yang korang buat adalah 12.67 kuasa 2, korang tolak. 16.78 kuasa 2, korang tolak. 19.97 kuasa 2, betul? Betul? Lepas tu korang buat apa? Ah, yang korang boleh dapat make error tu, korang buat apa? Eh, jangan buatlah soalan saya. Ni yang kat sekolah ni, dapat apa? La ilaha illallah Adam. Kau buat apa? Jadi apa? Ah, make error. Apa yang kau tekan? Aku nak tahu. Apa yang kau tekan? Hah? Engkau tekan? Ah, cepat. Akil, apa kau tekan Akil? Dapat make error ni, Akil? Saya tak make error tapi tengah pening-pening sikit. Apa? Dapat jawapan? Tak, sekarang Adam, apa kau buat Adam? Kau boleh dapat make error tadi apa kau? Ha? Okey, sekarang buat sekali, buat lagi sekali aku nak tengok. Semua orang tekan. Nak tahu, dapat. Dapat make error juga. Tak, dapat jawapan. Okey. Dapat jawapan, okey? Ha, saya nak kenal pasti orang yang dapat make error ni. Dapat apa jawapan? Sudutnya. Okey, bagi tahu saya lepas 12.67 kuasa 2 tolak 16.78 kuasa 2 tolak 19.97 kuasa 2 lepas tu tolak 2. Kat situ memang tolak 2. Ah. Okey, sebenarnya kenapa kamu buat my error? Kamu nampak tak dekat sini sebenarnya dia tolak kan? Dia tolak dengan hasil darab semua yang saya birukan. Tetapi apa yang korang buat adalah
korang pergi tolak tadi, tolak 2 darab 16 tadi, korang pergi tambah. Sebab korang kata dia negatif. Bila bawa ke kiri, korang kata dia jadi positif. Okey? Ha, cuba tekan kalkulator sekarang ikut saya. Ini yang biasa korang buat. 12.67 kuasa 2. Tolak 16.78 kuasa 2. Tolak 19.97 kuasa 2. Korang bagi tambah dengan 2 darab 16.78 dengan 19.97. Ah, sepatutnya korang buat apa? Apa pula tolak juga? Darab kan? Warna biru tu kan darab. Jadi, ya. Yeah. Sepatutnya korang bahagi dengan negatif 2, 16.78, 19.97. Inilah korang punya cos BCA. Faham? Okey, jadi ingat. Untuk soalan cos, bila kamu nak cari sudut, tolong susun dulu seperti yang warna hijau. Okey, kamu dah masukkan dalam formula macam yang saya buat warna oranye. Lepas tu tukar dia kepada warna hijau dulu. Baru awak tekan kalkulator. 12.67 kuasa 2, tolak 16.78 kuasa 2, tolak 19.97 kuasa 2. Tekan sama dengan dulu. Bahagi, buka kurungan, negatif 2 darab 16.78 darab 19.97, tutup kurungan. Sama dengan, you tekan shift cos answer. Berapa dapat? Cikgu, saya dapat 67.63. So, sudut BCA dapat apa? 67.63, betul cikgu? Okay, orang lain dapat berapa? Dua belas perpuluhan enam tujuh kuasa 2. Saya guna kalkulator ni lambat sebab dia tak boleh, kalkulator ni saya tak boleh tekan. Okey. 16 K perpuluhan 78 K kuasa 2 tolak 9. Oh, saya buat, saya tak letak 6 ni tak lekat eh. Adalah. Apa dia? Enam tujuh betul lah. Okey, 16.78. Okey, tolak 19.97. Bila saya tekan kalkulator, awak mesti tekan. Nanti awak tak tahu nak tekan kalkulator. Tekan sama dengan dulu. Bahagi. Buka kurungan. Okey, so sini negatif 2 darab 16.78 darab 19.97, tutup kurungan. Sama dengan, tekan shift, tekan cos. Okay, answer sama dengan dapat 39.14. Okey? 39.14 darjah. Boleh? Okey, yang kat rumah okey? Tak ada suara. Hilang semua. Berapa orang yang kat rumah ni? Ai. Yang tak join ni, awak buat ke tidak? Saya harap, kalau nak kata awak tengok record, saya tengok yang view berapa orang, 2 orang, 1 orang.
Okey dah eh? Okey, sekarang cuba kamu jawab soalan 4. Soalan nombor 4. Buat sendiri cuba. Buat soalan nombor 4. Kau, air mata ibu kau yang bergenang bila kau tak belajar betul. Ha, bukan air mata kau yang bergenang. Cikgu, sudut yang terbesar tu macam mana? Saya dapat sudut C, cikgu. Apa dia? Sudut yang terbesar tu dia nak kira kita tiga sudut, cikgu. Dia kata hitung sudut yang terbesar. Dia kata raja dua menyukai sudut tiga. Hitung sudut yang terbesar bagi tiga sudut. Okey, yang terbesar yang mana? A lah. Huh? Kan? Dapat tak? Assalamualaikum. 3.3. Ya. 3.3. 3.3. Okey, betul. 3.3. Iya. Kan cerita WhatsApp tadi.
aku jawab kau punya soalan eh. Bukan macam kau tak fokus. Habis tu tak apa-apa. Dah? Semua orang dapat tak? Dah. Okey, yang kat rumah dapat? InsyaAllah. Okey, dapat ke? Okey. Okey, diam je. Ha, ya, kenapa? Okey, dah eh? Sekarang kita tengok seterusnya. Okey. Okey, awak tengok dekat sini, dia kata okey, raja di bawah menunjukkan dua segitiga. Macam saya sebut sebelum ni, bila ada dua segitiga, kamu kena pilih segitiga mana yang kamu nak gunakan, kan? Okey, segitiga yang kita nak gunakan, kita ambil yang mana? Yang apa? Yang ada pasangan kau. Ya, ada tiga info. So kat sini korang boleh guna ABC ke ACD? ABC sebab ada tiga maklumat 8, 5 dengan 50 darjah. Dia nak panjang AC. Jadi cos cosine. Kat situ dia guna cos sebab tak ada pasangan. Okey? Selepas tu dah dapat AC, maka soalan nak C, D, A. Sekali lagi kita guna rumus cos. Faham? Boleh. Okey, kita cuba. Yang B02. Ya. Okey. Boleh? Okey, yang terakhir kita akan tengok luas. Luas segitiga itu formula luas iaitu 1/2 AB sin C. Okey, tengok dekat contoh. Sekejap eh, kenapa tak besarkan ni? Okey, kita tengok dekat contoh satu. Okey, sekejap eh. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Cari luas segitiga. Luas segitiga, yang penting awak tengok sudut dia. A, B, sin C. Kalau kita punya sudut 53, AB-nya ambil sisi yang berada di kanan kiri sudut. Faham? Jadi kalau contohlah segitiga kamu bentuk begini, kalau sudut yang ada dekat sini, maka sini awak punya sudut A di sini, B di sini. Okey? Jadi ini untuk rumus luas. Okey, tapi kadang-kadang kalau awak tengok soalan contoh yang kedua, dekat sini tak ada sudut. Kan? Tak ada sudut. Okey, bila tak ada sudut, awak kena cari dulu sudut. Okey? Kalau tak ada sudut, you kena cari dulu sebab dia kata dia nak hitung luas PQR. Tapi kamu tak ada satu pun sudut. So, kita kena cari dulu sudut dia. Sekarang nak cari sudut dekat sini, you guna formula sin ke cos. Ada yang sebut sin. Kenapa kau tahu sin? Cos. Okay, kenapa? Kenapa cos? Sebab dia tak ada pasangan. Yes, tak ada pasangan. Jadi cos ni sebenarnya tak kisah. Kalau kau kata kau nak cari sudut R, mana A kau? A nya yang mana? Kalau sudutnya kau nak guna R. A nya yang mana? A yang 12. 9. A-nya 9.
Okey, selepas kau dapat sudut R, jadi cari luas 1/2 AB kita guna 16 dan 12. Faham? Okey. Ha, buatlah sendiri nanti kita tengok soal. Mana dia? Hilang. Eh? Okey, kita tengok yang ini. Ah, Raja di okey, senanglah yang ini kan? Sebab sudut ada, AB ada, tak best. Okey, tinggalkan yang ni. Kita tengok ni. Ah, tu dia. Okey, awak tengok soalan ni. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR. PQR, PQ-nya 11.5, QPR dia 69. Ah, dia bagi dah luas. Okey, luasnya 80. Formula luas apa dia? Panjang lebar kau. So, luasnya 80 sama dengan formula luas apa tadi? 1 over 2 AB sin 1 per 2. A kamu apa? 11.5. B kamu apa? Tak tahu, iaitu B kamu adalah PR. 1 per 2 AB sin C. So sin kita berapa? Sin berapa? 69. Ya, 69. Boleh cari panjang PR? Faham tak ni? Okey, awak tengok soalan nombor 3 ni, dia dah bagi luas. Tengok betul-betul, tengok dulu. Luas adalah 1/2 AB sin C. Luas dah diberi 80. 1/2 A kita, oleh kerana kita ada satu je ini, maka A kita 11.5. Kalau situ A 69 sudut, bermakna di sini B kamu. B-nya tak ada. B kita adalah PR. Okey, sudut kita adalah 69. So, awak gerak-gerakkanlah untuk cari panjang PR. Okey, cuba gerak. Nak tengok kau gerak apa. Ni kemahiran tekan kalkulator. Beli kalkulator mahal-mahal tapi tak nak tekan. Tu bila jawab apa, jawab periksa tak tahu nak tekan kalkulator. Siapa dapat? Okey. Dapat apa jawapan? Adam, kau dapat apa? Tengok, tengok belakang. Ah, itulah tak tu. Ini kan kemahiran awak tekan kalkulator je. Berapa dapat? Dapat, kakak. Khalik, dapat tak? Khalik dapat? Dapat, dapat. Dapat eh? Musfira. Musfira dapat tak? Musfira? Senyap. Ya, saya. Dapat tak? Dapat. Okey, tengok sini. Apa yang kamu nak kena buat sebenarnya? You nampakkan dua ni dia bahagi. 1/2. So, bawa sana jadi 80. Tolong tengok. 80 darab 2. Dia semua darab. Bila dia darab, kamu jadikan dia ke bawah jadi bahagi. 11.5 darab dengan sin 69. You dapatlah panjang PR. Dapat tak?
Dapat tak? Cuba tekan kalkulator. Ataupun awak boleh tekan kalkulator. 1/2 darab 11.5 darab sin 69 dulu. Dapat jawapan 80 bahagi answer pun boleh. Maksud saya tadi, awak satu lagi cara awak boleh selesaikan dulu. 1/2 darab ini, darab ini. Dapat jawapan, lepas tu 80 bahagi yang warna hijau tu, warna biru tu. Okey tak? Dapat jawapan semua? Jawapannya apa? 14.990. Okey? Ada yang tak dapat? Tak dapat? Ha? Okey, tekan kalkulator. Okey, awak tekan dulu 1/2 darab 11.5 darab sin 69 sama dengan dah. Dah. Lepas tu 80 bahagi answer. 80, tekan 80 bahagi answer sama dengan. Dapat tak? Ha, itulah saya pelik. Okay, settle. Yang kat rumah ada yang tak dapat ke? Yang kat rumah ada yang tak dapat ke? Okay, semua dapat. Okay, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan AC-nya 6, BC-nya 12.5 cm dan sudut meja. Sudut meja 250. So maksudnya minor angles dia berapa? Ya, sini ialah 110. Soalan cari luas. Senang saja, kan? Okey, buat sendiri. Okey, nombor 4. Awak nampak dia tak ada sudut. Sukati awak lah nak cari sudut mana dulu. Faham? Okey, buat nombor 4 sekarang. Buat nombor 4 dulu. Buat empat, nombor 4. Try tak buat juga.
Okey. Okey bang. Siapa nama? Dapat. Korang cari sudut yang sama ke lain-lain? Boleh lain-lain baru korang boleh proof yang guna sudut mana pun kalau betul luasnya akan dapat sama. Ah macam tu. Cuba seorang cari sudut A, seorang cari B. Yang kat rumah, Khalid, kau cari sudut apa Khalid? Punya C tu. Cari C, okey. Khalid cari sudut C. Siapa lagi kat rumah eh? Siapa? Alia. Nur Alia. Awak kena sudut apa Alia? Alia awak guna sudut apa? Join tapi tak join. Itulah dia. Zulaika? Zulaika? Tak ada juga. Fariz, double T tu. Fariz. Korang cari, okey. Khalid, korang cari sudut apa ni? Yang kat sekolah. Korang guna sudut apa? Korang guna sudut apa? Awak guna sudut B, okey. Sudut B, dah berapa luas? Sorry. Sudut B dapat luas berapa? Okey, kita tengok eh. Yang guna sudut B, luas dah berapa kakak? 18.07. Okey, yang dekat rumah, yang guna sudut C, berapa jawapan luas? Sama cikgu, sama. Sama. Yang seorang lagi, siapa yang guna sudut A? Korang guna sudut A kat ni, yang depan ni? Oi, pakcik depan. Korang guna sudut A kan? Sudut A. Berapa luas kau dapat? Baba? Dia tak kisah guna sudut apa buat abang. Kau pakai apa? Kau cari sudut mana? Okey, yang B. Kakak, yang B tadi sudut apa sudut dia? Sudut. 57.91. Khalid, kau punya sudut C apa sekali? Khalid. Dah, tak ada pula. Cikgu dengar tak cikgu? Semua dapat tak jawapan yang sama ni? Tak dapat? Settlekan ni dulu baru rehat. Bukan sudut tu luas. Okey, dalam modul dia ada menggunakan satu lagi rumus iaitu Heron. Yang itu saya tak tunjuk lagi. Jadi saya nak awak guna dulu yang saya dah tunjuk.
Ini error. Hah? Okey, contoh kat sini tengok siapa yang guna sudut A, bermakna awak kena cari sudut A. You akan tengok sini. 5.4 kuasa 2 sama dengan 7.9 kuasa 2 tambah 6.8 kuasa 2 tolak 2. 7.9, 6.8 cos A. Kita nak cari sudut A. Jadi dapat nak cari cos tu, cos A ialah 5.4 kuasa 2 tolak 7.9 kuasa 2 tolak 6.8 kuasa 2 bahagi negatif 2, 7.9, 6.8. Okay. Sampai sini. Then tekan je calculator, you tekan shift cos, you dapat sudut dekat A. Okey. Dah? So rumah kau kat mana? Okey, belajar saja. Okey. So dah berapa kakak? 42.28 darjah. Sekarang cari luas. Bila awak guna luas 42, jadi luas dia 1/2 A dengan B adalah 7.9 6.8. Sin 42.28. Tekan calculator. Dapat berapa? Ya, you akan dapat jawapan yang sama. Boleh? Okey. So, habis dah tajuk ini. Minggu depan, saya akan masuk penggunaan Heron dan kita akan buat soalan aplikasi. Okey? So alhamdulillah habis dah topik tingkatan 4. Okey, assalamualaikum. Dah yang kat rumah boleh keluar. Balik dah.